إن الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون ولو كره المنافقون ولو كره الكافرون أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمد عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا ونبينا وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا يا أيها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى إنما يخشى الله إنما يخشى الله من عباد العلماء وقال النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بمجالسة العلماء واستماع كلام الحكماء الحديث أو كما قال أما بعد حاضرين جماعة سيدان جماعة yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama dan yang paling utama, mari kita senantiasa muji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat, nikmat, taufik, hidayah serta pertolongannya kepada kita semuanya, sehingga pada kesempatan siang hari ini alhamdulillah wa syukurillah kita bisa bersama-sama bermuajaah menunaikan ibadah Jum'ah. Semoga segala rangkaian amal ibadah kita pada kesempatan siang hari ini, doa kita, hajat-hajat kita, semua dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat teriring salam semoga senantiasa terlimpah keharibaan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabatnya, pengikut-pengikutnya, dan mudah-mudahan kita semuanya yang hadir pada kesempatan siang hari ini dengan menjalankan risalahnya, memperbanyak sholawat kepadanya, mudah-mudahan mendapatkan syafaat di yaumil kiamah nanti. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di dalam Quran surat Al-Fatir ayat 28 dijelaskan bahwa di antara hamba-hamba Allah yang paling takwa kepada Allah, yang paling takut kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu para ulama. Alim ulama yang sudah melaksanakan, mengamalkan
ilmu-ilmunya. Ada alim fikih, para fuqaha, ada alim ahli hikmah, hukama, yang mengenal kesempurnaan sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin, bagaimana kita bisa mengikuti jejak-jejak langkah salafus soleh, para alim, para ulama, untuk bisa beramal yang baik serta dapat berkah syafaatnya? Tentunya kita mengikuti pesan-pesan Nabi. Nabi bersabda, "Alaikum bimujalasatil ulama wastima'i kalamil hukama. Innallaha ta'ala yuhyil qalbal mayyiti binuril hikmah." Hendaklah kita senantiasa duduk hadir di majelis ilmu, majelis para ulama, majelis-majelis agama yang diadakan di masjid-masjid, musola-musola di sekitar kita. Tak terkecuali di Masjid Nurul Huda ini juga diadakan program-program kegiatan keagamaan, kajian-kajian agama, ada kajian harian tingkat anak-anak, yaitu melalui TPA Nurul Huda, diajari sejak dini tentang agama, akhlak, sholat, dan yang lainnya. Ada kajian mingguan, ada kajian malam Jumat, kajian umum, fikih akhlak juga, tasawuf, dan yang lainnya. Ada kajian ibu-ibu, majelis taklim ibu-ibu hari Sabtu siang. Juga ada kajian subuh pada Sabtu keempat, kajian fikih akhlak juga. Kemudian ada ahad ketiga, tadabbur Al-Quran subuh waktunya sampai suruk juga. Ada kegiatan tahsin tahfiz Al-Quran Nurul Huda tingkat SD, SMP. Ini semuanya adalah usaha kita untuk mengajak bersama-sama jamaah sekalian untuk mengikuti kegiatan-kegiatan di Masjid Nurul Huda. Monggo hadiri setiap kajian, ambil manfaat buat kita semuanya. Hadirin yang dimuliakan Allah Taala, saat ini banyak orang yang merasa cukup ngaji di YouTube, ya kan? Itu juga bagus, baik, silahkan, sah-sah saja untuk menambah wawasan ilmu dan agama kita. Akan tetapi jangan lupakan, jangan abaikan kajian-kajian offline yang berada di lingkungan kita dan sekitar kita, yang tentunya justru banyak berkah dan manfaatnya buat kita semuanya. Bisa dikatakan bahwa kita duduk sejenak di majelis ilmu lebih baik daripada sholat 1000 rakaat sholat sunnah dan banyak yang lainnya. Langkah kita menuju mendatangi tempat ilmu, satu langkah menaikkan derajat kita, satu langkah menghapus dosa-dosa kita, dan yang lainnya. Bahkan kadang-kadang kita bisa makan bareng bersama ulama, alim yang hadir pada saat kajian-kajian dilaksanakan. Hadirin yang dimuliakan, kenapa ini ditekankan? Karena akan datang suatu masa, suatu waktu yang umat akan meninggalkan para alim dan para ulama. Nabi bersabda, "Sayati zamanun ala ummati yafiruna
minal ulama wal fuqaha. Akan datang suatu masa umat meninggalkan, lari jauh dari para ulama. Setelah itu terjadi, apa yang akan disangsikan oleh Allah Subhanahu wa taala? Allah akan menguji, Allah akan memberi cobaan kepada umat. Ulaha yarfa'ullahu barokata min kasbihim. Pertama, Allah akan menguji kepada umat, akan mengangkat, menghapus, menghilangkan barokah-barokah rizki atau dari barokah hasil kerjanya mereka. Kenapa bisa jadi? Karena ketika umat sudah jauh dari ulama, umat sudah meninggalkan ulama, tentunya usaha ma'isyah kehidupan, pengubah jiwanya tentu sudah jauh dari tuntunan para ulama. Tidak dihiraukan halal haram, tidak dihiraukan hak dan batil. Tentunya ini menyebabkan bisa jadi ekonomi yang diasupkan kepada anggota keluarganya menyebabkan anak istri kita bisa jauh dari agama, tidak taat kepada aturan-aturan agama, jauh dari tuntunan Rasulnya, susah diatur, dan yang lainnya. Yang kedua, wathaniyatu yusallitullahu ta'ala sultanan zaliman. Allah akan menguji kepada umatnya, yaitu akan diturunkan, akan diberi, akan diutus pemimpin-pemimpin yang zalim. Sudah barang jadi ketika pemimpin-pemimpin sudah jauh dari ulama, pemimpin-pemimpin sudah jauh dari fuqaha, mereka akan membuat kebijakan-kebijakan, aturan-aturan, undang-undang yang sewenang-wenang, tidak memikirkan halal haram, tidak memberikan kebaikan-kebaikan dalam agama. Tentunya ini akan merugikan umat, akan menjadi umat yang teraniaya, sultanan zaliman. Yang ketiga, Allah akan memberi ujian kepada umat. Ketika umat sudah jauh dari ulama, ketika umat sudah lari dari ulama, ketika umat sudah meninggalkan ulama, maka tentunya sudah akan jauh dari bimbingan-bimbingan iman, bimbingan-bimbingan agama, bimbingan-bimbingan tauhid kepada Allah SWT, sehingga dia akan menguji yakhrujuna minad dunya bighairi iman. Na'udzubillah min dzalik. Akan diuji mati, meninggal dunia tanpa iman. Allahu Akbar. Hadirin yang dimuliakan Allah Taala. Lalu apa solusinya ketika kita menjumpai zaman itu? Ketika sudah datang zaman seperti itu, tentu saja kita kembali kepada duduk di majelis para ulama, duduk di majelis ilmu, hadir dalam kesempatan-kesempatan kajian di mana saja berada, khususnya di lingkungan kita sendiri. Tentunya akan banyak berkahnya kita bisa hadir langsung bertemu pada alim ulama, bisa berjabat tangan kepada ulama, bisa ta'zim kepada ulama. Itu semua sudah berpahala kepada Allah Taala. Hadirin yang dimuliakan Allah Taala, di dalam kitab Ihya Ulumuddin ada sebuah hadis, yashfa'u yaumal qiyamah thalathun, al-anbiya summal ulama summas syuhada. Ada tiga golongan pada hari kiamat yang diberi izin oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memberi syafaat kepada umat, kepada jamaah, dan kepada keluarga.
Tentunya syafaat Nabi buat seluruh umatnya sedunia yang selalu mengikuti ajarannya dan berselawat kepadanya. Syafaat ulama tentu akan berlaku dengan izin Allah untuk jamaahnya. Ini pentingnya hadir di majelis-majelis ulama, sehingga insya Allah kita ada kesempatan mendapatkan syafaat ulama berlaku untuk jamaahnya. Syafaat syuhada berlaku untuk anggota keluarganya. Bila ada anggota keluarga yang mati syahid, itu bisa menolong, membantu, mensyafaati anggota keluarga kita. Hadirin yang dimuliakan Allah Taala, dalam kitab Daqiqul Akhbar dikhabarkan, diceritakan, ketika Allah Subhanahu wa Taala pada hari kiamat menghisab, menimbang amal hambanya, ternyata timbangannya lebih berat, lebih banyak, lebih jauh, lebih panjang catatannya daripada amal baiknya. Tentu saja Allah akan memerintahkan, pergilah ke neraka, sesuai yang termaktub dalam surat Al-Qur'an, fa'amma man khaffat mawazinuh fa'ummuhu hawiyah. Ketika timbangan amal-amal buruknya seorang hamba lebih banyak, tentu dia akan masuk ke neraka. Fa'ummuhu hawiyah, tempatnya adalah neraka hawiyah. Hadirnya bukan setengah. Tetapi Allah tidak kurang rahimnya, tidak kurang kasih sayangnya kepada hamba muslim, muslimat. Ketika hambanya sudah berangkat ke neraka dengan perintah Allah Taala, tiba-tiba Allah memerintahkan kepada malaikat Jibril, adrik abdi ya Jibril, susullah hambaku ya Jibril. Sehingga suruh menyusul hambanya yang sudah berangkat ke neraka, suruh menanya hambanya, hal kana yaslisul ma'al ulama fid dunya faghfir lahu bisyafaatihim. Susullah hambaku, tanya dia, apakah pernah duduk bersama ulama di dunia? Kalau pernah, saya akan memaafkan, akan mengampuni berkat syafaatnya, kata Allah Subhanahu wa Taala. Sehingga malaikat Jibril menanya hamba yang sedang tadi berangkat ke neraka, disusul oleh malaikat Jibril, fayaqulu la, belum pernah. Saya belum pernah, kata seorang hamba itu, belum pernah duduk di majelis ulama, belum pernah hadir di pengajian-pengajian, belum pernah zikir-zikir sama ulama. Fayaqulu Jibril alaihissalam, ya Rabbi, annaka alimun bihali abdika. Ya Allah, engkau lebih tahu tingkah pola hambamu, mengapa saya suruh menanya, kata Jibril. Fayaqulullah ta'ala, as'alhu ya Jibril, hal ahabbal ulama, apakah dia suka dengan ulama? Yang pertama sudah tidak, karena duduk tidak, belum pernah duduk sama ulama. Yang kedua ditanya, apakah dia demen sama ulama? Suruh ditanya. Fayas'aluhu Jibril alaihissalam, fayaqulu la, demen saja tidak. Fayaqulullah ta'ala, maka Allah memerintahkan lagi, tanya lagi Jibril. Fayaqulu, fayas'alullah, fayas'aluhu, hal jalasa ala ma'idatin ma'al ulama waktu. Tanya, apakah dia pernah makan bareng ulama? Tanya Jibril. Kata hambanya, belum pernah makan bareng ulama, belum pernah.
Kemudian Allah memerintahkan lagi, fayas'aluhu Jibril fayaqulu la fayaqulu ta'ala hal sakana fi maskanin sakana fihi al-alim, fayas'aluhu Jibril alaihi salam fayaqulu la. Tanya Jibril, apakah pernah tinggal di rumah yang rumah itu pernah ditempati alim atau ulama? Kata hamba, tidak pernah tinggal di rumah yang rumah pernah ditinggalin para ulama. Masih ada satu lagi pertanyaan Allah. Fayaqulu ta'ala salhu ya Jibril hal ahabba rajulan yuhibbul ulama, fayaqulu na'am. Yang terakhir baru ada. Kata Jibril, apakah engkau suka dengan seorang yang suka dengan ulama? Apakah engkau demen dengan orang yang demen para ulama? Baru menjawab na'am, iya, saya suka dengan orang yang suka dengan ulama. Fayaqulullah ta'ala li Jibril alaihissalam, khudh biyadihi wadkhilhu jannah fa innahu kana yuhibbul rajulan fid dunya kana dzalikar rajul yuhibbul ulama, fa ghafartu lahu bi barakati dzalikar rajul. Maka tuntunlah Jibril tangannya, masukkan ke dalam surganya Allah SWT, karena dia cinta demen kepada orang yang demen dengan ulama. Sebab berkahnya rojul yang demen dengan ulama. Sehingga buat kita, jangan sampai tidak ada semuanya. Datang ke majelis ilmu tidak, suka dengan ulama tidak, makan bersama ulama juga belum pernah, tinggal di rumah yang pernah ditempati ulama juga tidak, apalagi tidak suka dengan orang yang suka dengan ulama. Ini na'udzubillah. Pertama, prosedur pertama sudah mestinya masuk neraka. Ada kerahiman yang luar biasa banyaknya, masih tidak memiliki juga. Na'udzubillah. Hadirin, mari kita sama-sama tingkatkan semangat kita untuk selalu mencari ilmu, duduk di majelis taklim, duduk dengan para ulama. Semoga kita bisa mendapatkan barokah dan syafaatnya dari para nabi, para ulama. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu fa innahu huwas samiu alim. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. الحمد لله. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمد عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الله تعالى في كتابه الكريم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حمد الذاكرين، حمد الشاكرين، حمد الناعمين، حمد يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا وإلهنا لك الحمد ولك الشكر كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر أمة سيدنا محمد، اللهم انصر أمة سيدنا محمد، اللهم استر عيوب أمة سيدنا محمد، اللهم اجبر أمة سيدنا محمد، اللهم اغفر أمة سيدنا محمد،
Rabbana taqbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adhaban nar. Wa adkhilna al-jannata ma'al abrar bi ridhwaka wa bi rahmatika ya arhamar rahimin. Sallallahu 'ala nabiyyina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil 'izzati 'amma yasifun wa salamun 'alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil 'alamin. Ibadallah, innallaha ya'muruna bil 'adli wa ihsan wa ita'i dzil qurba wal yatama wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghyi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun wa dzkurullaha 'adzim yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa ladzikrullahi akbar aqimish shalah.